Selama ini menggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara perdata. Secara organisasi kami menyayangkan tindakan dari kementerian ini. Kami petani dan peternak ini sesungguhnya adalah binaan daripada Kementan. Tidaklah pantas kami dikriminalisasi seperti ini. Sebaiknya kami diajak dialog, dibukakan wawasan kami. Apa yang kami hadapi, bukan kami dihadapkan kepada pengadilan, teman-teman peternak dan petani, bahwa kita tidak akan pernah surut untuk berjuang, memperjuangkan nasib kita sebagai petani. Beberapa kali dari pemerintah ada statement surplus yang sebenarnya itu harus dibuktikan, keberadaan jagung ini harus segera diselesaikan, terutama ketersediaannya, entah itu dengan impor, entah itu dengan tanaman yang lebih banyak lagi, silakan. Intinya yang saat ini kita alami adalah harga jagung dari Kemendag yang harusnya 4.000 kebijakannya sekarang menjadi 6.000, itu sudah naik 50%. Itu bagi kami sebagai peternak yang 150% tergantung jagung, itu HPP kita tinggi sehingga harga jual kita harus tinggi. Padahal kalau sudah harga jual tinggi, rakyat akan menjerit lagi karena apa? Terlalu mahal, inflasi tinggi. Belum lagi kalau terlalu tinggi lagi, ada Satgas Pangan. Itu yang akhirnya apa? Kita harus ditekan lagi harganya. Tapi kalau harganya murah, Satgas Pangan tidak bergerak. Itu yang kita sesalkan juga. Banyak yang selalu mengatakan bahwa nanti ada politik-politik. Tidak. Kita perunggasan adalah urusan perut, bukan urusan politik. Kami dari komunitas Sawi Bagus merasa kecewa dengan tindakan dari Biro Hukum Kementerian ini. Kenapa? Karena sebenarnya kami bermaksud baik untuk menyampaikan kondisi realitas di bidang persapian. Selama hampir 5 tahun terakhir ini terjadi tingginya harga daging sapi. Namun direspon dari pihak pemerintah dengan mengimpor daging sapi dari India. Nah, konsekuensinya menyebabkan kami ini tertekan dari peternak. Sebenarnya permasalahan di unggas ini tidak hanya di jagung saja, tapi kebijakan-kebijakan pemerintah ini juga perlu direvisi dan diperbaiki lagi. Kalau hulunya diatur, seharusnya hilirnya juga diatur. Nah, yang terjadi saat ini hulunya diatur, hilirnya tidak diatur. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi di sini karena hulunya diatur, dibatasi, akhirnya yang muncul adalah harga DOC yang stabil tinggi. Tapi pada waktu jual, harga ini tidak menentu. Kadang-kadang juga stabil, kadang-kadang juga turun. Ini yang terjadi. Nah, kalau hilirnya diatur, seharusnya perusahaan-perusahaan yang sudah terintegrasi, ini harusnya pemerintah juga mengatur. Mengatur hilir itu jangan setengah hati, gitu, tapi harus serius diatur hilirnya. Nah, harapan kami dari sektor hulu, harus ada pemisahan pasar.